Didampingi keluarganya, N, gadis usia 16 tahun asal Kalawat, Minahasa Utara, Kamis malam mendatangi Mapolresta Manado. Mereka melaporkan kasus dugaan pemerkosaan terhadap N yang diduga dilakukan oleh 6 orang pria. Menurut pengakuan korban, sebelumnya ia dijemput seorang temannya VH bersama 6 orang lain di rumahnya di Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Korban mengaku dibawa ke sebuah rumah di Kampung Liwas, Kelurahan Perkamil, Manado. Di rumah tersebut, korban diminta minum minuman keras hingga mabuk dan akhirnya diperkosa secara bergilir oleh 6 orang pria. Tim Resmo Polresta Manado langsung bergerak dan menangkap ketujuh pelaku di sejumlah lokasi berbeda. Polsek Tikala mengamankan beberapa pemuda yang diduga terlibat dalam dugaan perkosaan. Saat ini polisi masih memeriksa ketujuh pria tersebut. Jeffrey Langi melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara.